Little Aluna Aska. Ay, teman-teman, una tunggu ya. Like, comment, Aska Camp. Una hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ke Skapnya? Terima kasih teman-teman, Luna Aska, sayang kalian. Selamat menonton teman-teman. Tadi Luna barusan ngejelasin kalau dia itu mau bikin jepitan rambut dengan cara apa? Dengan cara menggunakan manik-manik. Tadi Luna juga ngejelasin kalau dia ini punya apa ini, Kak? Lem tembak. Lem tembak. Jepitannya mana, Kak? Teman-teman mau lihat? Itu ceritanya jepitannya. Jadi jepitannya itu mau ditempel. Bukan, tadi kita lepasin dulu. Mau dilepasin dulu. Iya. Setelah itu diapain? Cucu dilem lagi, lalu dihias lagi. Iya. Kayak manik-manik, ya. Tapi hati-hati teman-teman, iya. Kalau kita mau pakai lem tembak. Aku dulu kena lem tembak. Iya, dulu kakak Luna pernah kena lem tembak. Aku lagi lem kerang aku. Lem kerang, tahu-taunya kena kulit tangannya kakak iya. Luna. Sakit banget tuh. Sakit banget sampai kakak Luna nangis ya. Nanti pasti salep nggak mau nangis ya. Nah kalau sekarang harus lebih hati-hati ya. Udah panas belum yang tembaknya? Udah panas? Sudah panas. Sekarang kita lem dulu teman-teman. Hati-hati. Teman-teman, kakak Luna yang lagi sakit ya, barusan habis dari dokter ya. Kami miliknya tahu enggak? Coba teman-teman lihat. Terus mau dihias gimana lagi? Mau dikasih bunga. Tapi harus dilem tembakin dulu ya. sisi-sisi jepitannya dilemin dulu. Satu-satu ditempel manik-maniknya. Aku maunya yang itu, Mami. Ayo dipilih. Ya teman-teman boleh pilih yang mana yang kalian suka. Contohnya ini jepitan rambut. Nah ini manik-maniknya kakak Luna pilih yang mana? Yang bentuknya bunga flower. Dilemin dulu pakai lem tembak. Hati-hati jangan sampai kena tangan.
cantik banget. Ya, lalu apa lagi, mau pakai yang mana lagi? Nah, bilangin dulu teman-teman. Ya, udah kering? Hati-hati, jangan sampai kena tangan, karena panas sekali. Kakak Luna ini udah diajarin sama Mami, jadi insya Allah aman. Wow, pink ya? Warnanya pink. Jadi kena deh. Hati-hati. Enggak, tapi enggak sakit. Lalu apa lagi? Mau dipenuhin nggak? Hah? Mau dipenuhin? Mau yang kasih lagi. Oke. Hati-hati ya. Dilem lagi, hati-hati tangannya. Kecil aja dilemnya. Dikit aja. Ini dikena. Bukan. Enak tau. Tapi benar tuh. Enggak kok. Enggak berasa. Satu lagi di bawahnya. Ya. Ya, kelalaian. Kebanyakan ya, Ma. Enggak apa-apa. Hati-hati aja yang penting. Kena lagi. Tapi enggak sakit kan? Enggak. Terusnya di atasnya kasih bunga-bunga lagi yang kayak roti. Kak, hujan di luar. Sebentar ya kak ya, sebentar. Kakak skip sebentar. Mami skip sebentar. Masih ada yang harus ditempel. Nanti jepitannya mau dipakai kak. Kak, disimpan. Bikin kalung. Kalung. Bikin cincin sama kalung sama gelang. Boleh. Tapi ini sakit kok. Sakit tapi bolong. Enggak, hati-hati aja deh. Ya. Enggak. Nah, teman-teman udah. Nah, teman-teman, jadi begitu caranya. Teman-teman.
teman-teman. Tapi di bunganya ada lemnya. Nanti bisa dibuang kok. Gak bisa, udah kering. Sudah selesai kak? Sudah. Nah, bilang ke teman-teman. Nanti aku mau bikin kalung. Ya sekian dulu teman-teman. Gimana kak? Sekian dulu teman-teman. Video kali ini. Luna membuat apa? Jepitan. Bikinan Luna sendiri nih, nggak dibantuin mami. Pakai dong kak. Di rambut nih, coba bisa nggak? Tapi belum kering. Oh iya, udah dikeringin dulu deh kalau kayak gitu. Mami bikin kalung. Iya, sekarang kita mau bikin kalung nih teman-teman. Ayo mami. Iya, dadah teman-teman. Sampai nanti di video selanjutnya. Videoin lagi. Oh iya, mau di videoin lagi? Iya. Ya udah, oke, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bikin kalung. Ya kalau aku duitnya udah dua apa? Mana kak itunya? Jepitannya lihat ya. Itu dia. Ya, satu, dua, tiga.